timun, dengan kandungan air yang tinggi dan sifat pendinginan alami, dianggap oleh beberapa orang dapat memicu keputihan. Pasalnya, asupan makanan yang sehat secara umum dapat mempengaruhi keseimbangan keputihan. Penting untuk diingat bahwa faktor-faktor seperti kebersihan pribadi, hormon, dan infeksi juga berperan dalam keputihan. Mentimun kaya akan vitamin dan mineral. Selain itu, mentimun juga mengandung antioksidan yang baik untuk tubuh. Karena kandungan bermanfaat ini, klaim bahwa timun menyebabkan keputihan adalah mitos. Keputihan bisa terjadi karena aktivitas yang tinggi. Dan lagi, hormon serta penggunaan KB juga bisa memicu keputihan. Kebiasaan begadang dan mengalami stres juga berpengaruh pada keputihan. Ditambah lagi, tidak ada bukti ilmiah yang menyebutkan terlalu banyak makan timun akan menyebabkan keputihan.